Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Mela Lusianti dari kelas 11 Teknik Transmisi Telekomunikasi. Saya di sini akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Hidup Sehat di Era COVID-19. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Pola hidup sehat merupakan gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kesehatan mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang kita konsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Tidak lupa untuk menjaga dan membersihkan lingkungan agar tetap bersih dan menjaga kebugaran fisik. Tujuan pola hidup sehat adalah untuk menjaga tubuh kita agar tidak mudah sakit dan menjaga mental kita agar tidak mudah depresi dan stres. Pola hidup sehat bisa kita tularkan kepada orang lain, terutama keluarga, kerabat, tetangga, atau orang lain, sehingga mereka dapat merasakan banyak manfaatnya. Berikut tips untuk memulai pola hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, istirahat dan minum air putih yang cukup. Yang kedua, memakan makanan yang bergizi. Yang ketiga, aktif bergerak dan rutin berolahraga. Yang keempat, menjaga kehigienisan makanan atau benda-benda yang di sekitar kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.